ayahmu kan tu yang belamu, dah mana kuburmu lagi? Dia jawab balik, rumah siapa juga doa. Kalau di rumah siapa juga doa, Nabi tak ucap fazuruha. Faham? Hendaklah kamu ziarah. Sahabat bila dengar Nabi kata hendaklah kamu ziarah kubur, ada tak sahabat lawang? Hey Rasulullah, kalau kita tak ziarah, kita baca doa rumah, sampai juga. Ada? Tak ada. Kita ni nampak something sangat. Nak tengok keadaan anak yang membalas budi orang tua, dia ziarah kubur ibu bapa dia. Kalau setakat beri duit ke mak ayah, anak kafir beri duit pada mak ayah dia. Kalau setakat bawa mak sakit pergi klinik, anak orang Kristian pun bawa mak dia pergi klinik kalau sakit. Kalau setakat beri duit beli pakaian sebulang selah kepada ayah dia, orang kafir pun beli pakaian. Tetapi beza anak-anak orang Islam yang beriman, mereka ini bila ibu bapa telah mati, mereka masih dapat membantu dan membuat kebajikan kepada ibu bapa. Faham? Situ kita kena atas batang hidung kita. Tengok pada gosok janggut.